bukan Mangga Saudi. Mangga Saudi. Dikira Mangga Haji Indramayu. Nah, kalau ini namanya pohon beringin. Mana? Ini juga, ini yang ngurus bunga siapa? Saya semua. Oh. Ini kamarnya tuh. Lihat. Ini mah besar. Enak loh. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dengan Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau ngedobrak rumah konglomerat ya. Masya Allah, tabarakallah, lihat rumahnya besar banget. Nah, tapi di sini supirnya orang Indonesia. Kebetulan orang mana, Indramayu, orang mana, Jawa Barat lah pokoknya. Ini pohon kormanya bagus banget ya. Rapi. Nah, di dalam udah ada Kang Sobat TKI, teman-teman. Masya Allah, rumahnya besar banget. Ini masa keluarga kayaknya, biasanya kalau yang begini tuh mulai dari ibu, anak, cucu kayaknya di sini. Besar banget ini rumahnya ini, Masya Allah. Nah, nanti mau saya tanya-tanya di sini nih. Ada berapa orang supirnya? Wah. Lihat dalam, di dalam teman-teman. Masya Allah. Ini serem banget ya. Di bawah udah ada Kang Sobat, udah ngoceh. Lihat dalam rumahnya. Masya Allah. Sampai sebesar ini, teman-teman. Nah, sekarang saya mau turun. Nih, yang lebih uniknya. Kamarnya itu di bawah. Di bawah tanah. Ini mah. Enak banget. Ada kucing. Ini dapur kayaknya. Ini kamarnya tuh. Lihat. Ini mah besar. Enak loh. Ini ruangan apa, Ji? Itu ya ruang anu aja, gudang dulu dapur. Gudang. Masya Allah, ini mah enak teman-teman, besar. Ini mau ngargo. Rame. Ini apa ini? Oh, ini kamar mandi. Kamar mandinya juga enak ini mah. Yo. Kamar mandinya bagus. Enak ini dapur. Sampai tiduran di sini ya. Oh. Ini gimana tidurannya? Ini enggak jauh olahraga ini. Nge-gym pada nge-gym di sini itu ya. Sebenarnya kan lurus kan anunya tuh. Iya. Tapi kan nah ini juga posisi. Dia punya channel ya. Ada yang miring juga. Tadi itu channelnya itu apa? Ari ini, Ari Channel. Itu Mas Ari Channel. Tuh. Jadi kamera dulu bentar. Lihat. Tuh. Gini benar ininya. Oh, olahraga. Badannya. Jangan miring itu kok kayak orang tengleng. Nah, lurus. Ini mah ada kursinya segala ya. Pantesan bagus badannya itu. Sudah itu. Benar ini benar enggak? Badannya benar enggak? Iya benar gitu ayo. Ini? Iya, ini ke depan ini nih. Ini ya? Ah. Benar enggak? Hah? Iya benar ayo. Satu. Jalan gitu. Biarin nyala. Oh, lihat. Wow. Itu untuk apa itu? Untuk otot. Gulungan sini kok pada nge-gym ya supir-supir itu. Mau nyoba gak? Mau. Coba Kang Jaya. Itu nyala kan? Nyala. Lihat Kang Jaya mau nge-gym. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mau tambah bebannya? Hah? Beban apa? Beban hidup? Beban. Ini di mana duduknya sini? Itu nyender doang. Nyender doang? Kayak saya tadi itu nyender. Begini? Kok nggak duduk? Ini nggak salah urat nantinya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, meletok-meletok, oi. Ya. Sekitu ge. Masyaallah. Aya di nu kieu. Mana?
di luar. Jadi antar Kang Jaya pulang ya? Iya. Jadi supir itu ada 2 orang? 3. Ya. Tak saya lupa tuh. Untung ingat. 3. 3 orang? Hindi di sana di depan. Oh, yang satunya Hindi. Terus ini Filipin. Filipin. Kalau Haji di ibunya di anaknya? Aku orang tuanya ibunya. Di ibunya. Ini. Berarti Haji paling lama? Iya, saya yang paling lama. Soalnya di ibunya sih kan enggak mungkin anaknya dulu ngambil supir, pasti ibunya dulu. Iya, saya paling lama. Oh. Dulu saya sendirian di sini, enggak ada siapa. Semua itu saya semua. Haji supir sendiri. Iya. Sekeluarga ini. Mm-mm. Nah, sekarang ngambil Filipin, ngambil India. Iya. Tadi yang satunya di Rauda itu orang Hindi juga. Di Rauda. Iya, udah misah rumahnya di sana. Udah misah anaknya juga, Masya Allah. Kang ya. Tukang ngajima suaranya juga gerem ya. Gerem. Kayak Roma Irama itu apa? Kayak itu apa? Pak Haji Roma Irama. Iya. Aduh, suara ada saya bassnya. Merdu-merdu. Suara saya itu jerak. Jelek. Kalau ngomong pelan ini ya. Kalau ngomong pelan orang enggak dengar. Jadi kayak kamu ngomong apa, kayak gelendeng gitu. Mungkin pengaruh dari lingkungan ini nih. Makanya enggak, ini di bawah tanah. Enggak, ini enak-enak sih kamarnya di saluran ininya, pernapasan untuk ngomongannya itu jelek gitu. Kalau pelan itu kedengaran kayak orang gelendeng gitu. Harus keras. Makanya saya kalau sama majikan tuh harus ngomong keras kan gak enak. Masa mau bentak-bentak kita kalau ngomong. Ayo udah siang ah. Ayo lah, ayo. Udah. Bahaya ini kelamaan. Udah bentak-bentak kayak gini. Nah, makasih ini ya. Kamar supir juga. Mas Ari. Filipin. Gampang nanti lah. Coba lagi. Nanti ya. Ayo Mas Ari. Mau ikut keluar? Ya kan saya mobil di sana. Oh, di depan? Oh iya. Ikut saya mobil di dalam. Ini rumah villa tapi kamar supirnya kok di bawah ya? Seharusnya kan kamar mandinya kan lain, kamar mandinya bareng. Punya tuh, tapi kalau sama Filipin mending Ji, bersih. Iya. Itu kok nggak ditutup? Dari nol kuncinya. Ntar ngejebruk aja gimana? Masya Allah, ini bawaan saya apa ini? Ini Hindi. Oh, India. Filipin itu majikannya. Oh, pintunya itu Filipin. Ini dua rumah. Oh, ini dua rumah. Setengah-setengah. Yang ini satu anaknya, yang itu juga anaknya. Iya, kalau Pak Haji di depan. Kalau saya di sana ibunya. Ibunya. Masya Allah. Ini mah benar-benar perumahan elit ya. Jadi tiap hari tuh. Ini beneran keong bukan? Masih sono. Mana? Iya, maksudnya Sarahera kan? Iya. Oh iya. Dari kemarin saya jalan begitu ke sini lewat. Kasihan ya. Waktu hari Saudi. Masya Allah. Ini mangga aja kalau musim buah berarti buah. Ini mangga. Mangga Haji bukan? Iya. Mangga Haji Indramayu. Bukan mangga Saudi. Mangga Saudi. Dikira mangga Haji Indramayu. Nah, kalau ini namanya pohon beringin. Mana? Ini juga, ini yang ngurus bunga siapa? Saya semua. Saya nyapu. Seharusnya ini ada Harisnya, Ji ya. Ji, seharusnya ada Haris ya. Untuk rumah itu khusus ngurus rumah. Dulu, orang Bandung. Ada? Iya. Nah, seharusnya begitu, jadi enak. Pulang, nggak balik lagi. Keurus semua. Tapi untuk gaji buat sapu-sapu ini beda lagi dikasih. Dulu kan saya, berapa tuh? 2.000 tuh. Terus, Harisnya saya cuma tambah 500. Oh, sekarang jadi 2,5. Masya Allah. Saya sekarang naik, enggak dikasih kas. Berarti gaji 2.500 kalau di kita bupati kan? Iya. 10 juta lebih. Kotor. Iya, maksudnya bupati juga enggak bersih segitu itu, belum makan. Kotor itu kalau kita kena debu. Nah, baru kotor ya. Iya. Masya Allah, lihat rumahnya. Bener ini mah. Kerja apa majikan Haji? Orang kaya banget ini. Dulu di televisyon. Tahu enggak yang baca doa safar di pesawat Saudi. Iya, terus? Itu suara majikan saya. Suaranya. Iya. Kalau orangnya di mana? Rekamannya. Rekamannya, iya maksudnya. Iya. Jadi, oh, iya. Benar. Kalau pesawat, mau terbang kan suka ada yang baca doa, suaranya itu. Oh, itu suara gini ininya. Subhanalladzi sakhara lana. Iya, gitu. Oh, kan? Itu rekaman suara majikan Haji. Iya, yang di Kutut Saudi ya. Itu. Iya. Tapi khusus di Saudi Airlines. Iya, sudah. Pantesan orang kaya ya. Bener. Ini kalau nanam ini Ji enak, Ji. Kacang panjang, buncis. Cabe. Bener, enggak usah beli. Ada takut di rumah sih. Oh, ulahan?
jadi enggak boleh. Saya serai doang gitu majikan sukanya. Majikan tukang suka daunnya itu buat bikin sahi. Oh iya direbus. Kayak majikan saya di itu Ji, direbus. Ji. Kayak majikan saya direbus. Iya. Daun serai itu. Itu orang mana itu orang Saudi? Nih. Ini saya beli pohon gini yang mati kalau yang masih kecil itu. Ini makan tanamnya, tanahnya bagus Ji. Wah, serai banyak ya. Masya Allah. Ini sampai ke sini-sini rumahnya. Besar banget ya. Besar banyak di mobil kepanas. Mana Haji parkir mobil emang? Emang di situ? Ayo kita langsung pulang. Nekat naon? Makanannya di mobil itu. Di mobil? Ini siapa sih? Supir bukan? Apa orang Saudi? Enggak takut orang Saudi, enggak boleh. Nah oke teman-teman, jadi barusan saya ngedobrak kamarnya Mas Ari ya seperti itu. Masya Allah tabarakallah, majikannya itu orang kaya banget ya. Bukan kaya doang, ini mah kaya banget. Konglomerat. Iya, tapi supirnya pada berapa tadi? Ada 3 ya? 3. Nah silahkan mampir juga ke channelnya Mas Ari Channel ya. Pakai Mas. Mas Ari Channel. Padahal ini orang Sunda kok pakai Mas Kang gitu. Kang Ari Channel. Orang Jawa lah yang... Oh Jawa? Jawa Kowek kata jatuh ngaku, orang Indramayu. Pokoknya yang punya pohon mangga di Indramayu ini orangnya. Nah ini Kang Sobat udah senyum-senyum ini, kayaknya udah kepanasan ini. Belum mukbang apa belum apa sih? Laper. Antuk? Ya. Kita pulang? Plus lapar. Kita pulang? Ayo. Nah oke okay, Mas Ari makasih banyak ya, ya. Atas jamuannya barusan. Ya makasih. Saya sekarang mau langsung pulang ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.